Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat gaming ya, pecinta game berat, bila mana teman-teman ping kalian udah kayak biji peler gitu jo ya. Nah, terus main game suka loncat-loncat gak jelas banget anjing ya. Lalu kemudian pingnya merah juga kayak cewek datang bulan. Nah, itu tandanya APN kalian udah pada expired, sahabat gaming. Nah, sekarang Mimin akan memberikan APN gaming tercepat dan paling stabil ya. Dijamin ping kalian auto hijau gitu dan tidak akan celeng lagi cuy. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja Mimin bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja men, di bagian jaringan data teman-teman kalian tekan lama. Oke, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, men. Kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Oke, lalu kemudian yang paling bawah di situ ada bacaan nama titik akses atau APN, kalian tekan. Dan mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat gaming pecinta game berat ini sudah berhasil di update teman-teman ya. Langsung aja nih. Di bagian nama, tuh kan pasti Mimi lagi cegukan terus ya, nggak tahu kenapa men. Oke, untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini, game update ya, tolong perhatikan baik-baik teman-teman, game update untuk di bagian nama. Lalu kemudian untuk di bagian APN-nya sekarang, nah di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil di update oleh ITV itu dengan presisi yang tinggi teman-teman. Jadi wajib banget ya samakan, yaitu btmobile.bt.com. Ini sudah berhasil update ya, karena meskipun di update teman-teman ya, ada beberapa item yang Mimin biarkan tidak dirubah, ada beberapa item yang Mimin update atau dirubah. Nah, untuk di bagian kolom ini tidak admin otak-atik teman-teman, karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya ITV. Jadi silakan kalian pantengin ya channel ini sahabat gaming, tolong perhatikan baik-baik ya. Oke, lalu kemudian sahabat gaming, kita next lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kosongin aja. Di bagian port-nya, maksudnya di bagian port-nya, di sini kalian kosongin. Untuk di bagian nama pengguna, silakan isi BT ya. Bukan TT men, tapi BT ya. Tolong perhatikan hanya terdapat dua huruf, B dan T, bukan TT ya, atau BT kayak gitu. Lalu kemudian untuk di bagian kata sandinya sama ya, dengan nama pengguna yaitu BT, seperti itu teman-teman. Tolong wajib banget samakan apabila ingin jaringan kalian ya, kembali stabil pastinya. Dan ini all operator men. Lalu kemudian untuk di bagian servernya, di sini lagi-lagi wajib men buat kalian samakan, yaitu 222.118.120.138. Untuk di bagian servernya kalian wajib banget samakan seperti itu. Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update APN yang sudah expired tadi, dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang. Oke, okay? Tolong perhatikan ya gitu teman-teman, biar tidak terlalu banyak gitu men ya. Lalu kemudian kita nulis lagi, sekarang kita bergeser ke bagian MMSI-nya ya. Nah, di sini kalian wajib samakan, yaitu http://2/2mms.bt.com/servlets/mms. Untuk di bagian MMSI-nya kalian samakan seperti ini. Oke. Lalu kemudian main bila mana sudah kita nulis lagi, sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya. Di sini lagi-lagi wajib-wajib dan wajib kalian samakan, yaitu 181.214.91.244. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti ini. Dan ini sudah Mimin desain khusus bagi kalian pecinta game berat ya, ping kalian yang udah merah nggak jelas banget, lalu kemudian main game jadi celeng gitu jaringan kalian. Nah, tenang aja, langsung gacor dijamin ya. Lalu kemudian untuk di bagian port MMS-nya kalian isi adalah, maksudnya 3128. Untuk di bagian port MMS-nya sahabat gaming ya, 3128 seperti ini.
Oke, mantap banget. Bila mana sudah kita nes lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya. Kalian biarkan aja, nggak boleh dioprak-aprik, men. Biarkan aja dalam keadaan utuh. Dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, nggak boleh dioprak-aprik, men, ya. Biarkan aja dalam keadaan utuh. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, yaitu pop atau cap, men. Seperti ini, pop atau cap untuk di bagian jenis autentikasinya. Dan kemudian untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimi menggunakan 3 item, yaitu default, lalu kemudian ada shuffle dan wap. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi, contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan, ya. Oke. Lalu kemudian untuk di bagian protokol AP-nya, kalian kunci di IPv4 sahabat gaming, seperti ini protokol AP-nya. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, bro, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja, men, kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget, coy. Jadi apa yang khusus buat kalian sahabat gaming, pecinta game berat, ini sudah berhasil di update, men. Langsung aja, ya, kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Gaming tercepat dan paling stabil ini, coy. Kita masih menunggu. Oke, dan langsung aja kita mulai pengujian. Oke, teman-teman, wow, gila banget sumpah, ya, untuk di bagian apinya, teman-teman. Teman-teman di sini bermain di angka 55 ms, cuy. Wow, untuk di bagian unduhnya, di sini bermain di angka 17.7 mbps, sedangkan untuk di bagian unggahnya, di sini bermain di angka berapa nih? 17 juga. Oke, 17.8 Mbps dan pingnya 55 ms, men. Wow, gila. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian sahabat gaming. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih, selalu pantengin terus channel ITVT dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena dengan itu, kita bisa bertumbuh dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITVT. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.